Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Nandi Garden. Pada kesempatan video kali ini, saya mau mencoba untuk mereview salah satu anggrek spesies yang sedang musimnya berbunga. Namanya adalah Selogen rochusinii ya. Persebaran anggrek spesies ini meliputi Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, dan Maluku. Untuk anggrek Selogen rochusinii ini pada habitat asli itu menempel di pepohonan. Kadang juga ada yang menemukan yaitu menempel di bebatuan. Selain itu, untuk anggrek spesies ini bisa ditemukan di ketinggian 1500 mdpl. Ketika berbunga, ada yang bilang bunganya itu harum ya. Jika tanaman anggrek ini rimbun, itu akan terlihat ramai sekali ya bunganya, karena ini merupakan anggrek spesies, ketika mekar bisa hampir bersamaan. Tangkai bunga keluar dari bagian bulb ya, itu menjulur ke bawah. Untuk satu tangkai itu bisa terdapat 25-35 kuntum bunga. Selain itu, diameter ketika mekar dari bunga itu 4,5-6 cm. Dengan warna helai, kelopak, dan mahkota bunga yaitu berwarna kuning agak kehijau-hijauan ya. Jadi untuk anggrek ini sangat cocok sekali ditanam di pot yang gantung ya, karena untuk tangkai bunganya itu menjulur ke bawah. Anggrek Selogen rochusinii ini cocok ditempatkan di tempat yang tidak terlalu lembab ataupun terlalu panas ya. Ketika kita tempatkan dengan pot gantung, sebaiknya di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Dan untuk menanamnya, kita bisa gunakan media yang poros seperti kulit pinus, arang, cacahan pakis, ataupun sabut kelapa ya. Untuk perawatan pun sama seperti anggrek lainnya, mulai dari pemupukan, pencegahan hama. Dan ingat, ini merupakan anggrek spesies ya. Jadi walaupun kita pupuk banyak, kalau memang belum waktunya berbunga, tidak akan berbunga ya. Jadi kita harus sabar. Yang penting kita ketika kita tahu kapan musimnya berbunga, nah nanti pasti akan berbunga. Oke, sedulur semua, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila video ini dianggap bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.